الحمد لله رب العالمين وصلي صلي على نبي المصطفى الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين طيب احبتي في الله تسبق يا كتاب مراجعه تفضلوا سبحان ما mau شيخ أيمن ستره فعلا قل تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الرابع والثلاث الرابع الرابع والث لا لا, لا. La lisa robi Ro Ro Bi Robi Ro bi Wassalatun Nah Tafadol Hilang kepalanya An Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu <laughs> anhu Qal Sami'ta Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yaqul Man ra'a minkum munkaran Fal yugayiruhu Biadih Ilam yastati Kabilisa nih, kau ilhamnya setakat itu, kalbi. Padahal iman, rawahu muslim. Nah, santum. Coba lagi. Silakan. Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Al Hadisu Al-Rabi'u wal thalasun An Abi Sa'idin Al Khudri radhiyallahu anhu. Kau semai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kau man ra'a kun munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa lam yastati fa'bilisani lisani wa illam yastati fa'bi qalbi fa ad'aful ad iman rawahu muslimun santum fadal ini hadis yang paling mudah ini dah bahasa yang kita dengar ya ini kapan perlu kita kasih habis saja parfum ini untuk hafalan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum nah al hadisur rabiu wa salasun. an Abi Sayyidin Al-Khudri radhiyallahu an qol Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi qalbi fa in lam yastati' fai lam yastati' ulang 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 Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu bi yadihi hmm fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati Wadali kot iman, rawahu muslim. Nah, total. Antum sudah tadi berpun sudah? Belum. Sudah. Silakan. Siapa lagi? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam alaikum. الحديث الرابع والثلاثون. نعم. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اتعف الايمان، رواه مسلم. نعم. بارك الله فيكم. سلكت. lagi Tafad dulu Siap lagi? Habis? Lagi. Baik Kita masuk pada pembahasan hadis Alhamdulillah Salatu ala nabi Mustofa Wa ala alihi Wa ashabihi wa ba'd. Baik Hadis ini Hadis yang populer ya Ya Tentu hadis ini Hampir kita semua Sudah pernah Mendengarnya Yaitu hadis dari Sahabat Said Al Khudri radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi." Siapa yang di antara kalian atau barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Fa illam yastati' Tapi Lisa nih. Kalau tidak mampu, baru berpindah ke lidahnya atau lisannya. Ilmu yang setopeng lebih kalau tidak mampu juga, maka dia berpindah yaitu ke hatinya. wazali atau awal iman. Dan cara demikian itu ya tanda selemah lemahnya iman. Rawahu muslim. Baik, kita akan berbicara sedikit tentang syarah dari hadis ini. Pertama, kita ingin berbicara tentang uh, kedudukan hadis. Tentang kedudukan hadis. Ini disebut oleh Syekh uh, Muhammad uh, Dumyati. Beliau mengatakan dalam syarah harbainnya, Hadal hadis qa'idatun min Hadis ini merupakan kaedah di antara kaedah dalam agama atau prinsip dalam prinsip agama ya, karena ciri khas dari umat Islam itu adalah amar ma'ruf dan mungkar berbeda dengan umat-umat yang lainnya seperti yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran tentang umat Islam untuk khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muru ta nabil ma'ruf wa tanhauna anil mungkar nah, jadi kalian adalah sebaik-baiknya umat kenapa? Alasannya karena amar ma'ruf, mungkar Beliau mengatakan ya, bahwa annal insana yalzamul nahilzam, bil amar ma'ruf, nahil nahi anil ma'ruf, hasabal amar ah. zahir ma'ruf, ini ya garis besarnya hadis ini adalah mewajibkan amar ma'ruf, nahi mungkar, berdasarkan apa kemampuan berdasarkan kemampuan Kemudian, Imam Nawawi juga menjelaskan bahwa hadis ini adalah huwa min a'dhami qawaidil Islam. Hadis ini merupakan prinsip Islam yang paling uh, besar ya, yang paling penting. Nah, itu tentang kedudukan hadis. Bahkan ada juga ulama yang mengatakan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu seperti kapalnya atau perahunya Nabi Nuh. Siapa yang masuk ke dalamnya maka dia akan selamat. Dan siapa yang tidak mau masuk ke dalamnya maka dia akan tenggelam. Itulah kedudukan Amar Ma'ruf dan Mungkar. Dan itu juga berdasarkan hadis Nabi SAW tentang penumpang kapal yang tempoh hari kita sudah bahas. Bahwa penumpang kapal ada yang di bawah dan ada yang di atas. Di bawah mengatakan ya kalau ingin mengambil air dia harus ke atas dulu. Maka mereka berkata kalau kita ke atas itu mengganggu daripada repot-repot lebih bagus kita lobangi saja ini perahu. Maka kata Nabi Wasallam kalau seandainya yang di atas diam tidak mencegahnya maka yang tenggelam yang di atas yang di bawah saja atau ikut juga yang di atas ikut semuanya tenggelam semuanya tenggelam bukan cuma yang melobangi saja yang tenggelam. Begitulah perumpamaan ya. Perumpamaan bagi orang yang melakukan kemungkaran. Jadi bukan pelakunya saja yang akan tertimpa siksaan, tertimpa azab. Tapi siapa yang mendiaminya, bahkan orang yang berada di sekitarnya tidak bersalah sekalipun juga akan terkena dampaknya. Maka benar dia ya kalau ada orang Dicegah atau dilarang melakukan kemungkaran Dia akan uh, Melawan ya Dia akan membantah Katanya itu urusan saya uh, Jangan ikut campur ya Biasa orang dilarang Dia marah-marah ya, Dilarang minum balok misalnya Dilarang minum komar Ya uang-uang saya kenapa kamu yang ribut Yang mabuk saya kenapa kamu yang repot Ya, kita katakan memang uang-uangmu yang mabuk kamu, tapi kalau Allah menurunkan siksa bukan cuma kamu yang dapat. Begitu juga orang yang melakukan kemungkaran-kemungkaran yang lainnya, terutama kita berada ini di akhir tahun ya. Itu banyak sekali kemungkaran di situ. Nah, ini kaidah-kaidah tentu kita perlu pelajari bagaimana Kaedah dalam awal ma'ruf nahi mungkar yang akan datang penjelasannya. Kita beramar ma'ruf nahi mungkar itu wajib di dalam Islam tapi juga tidak boleh hanya sekedar bermodalkan semangat saja. Tidak hanya bermodal semangat kemudian tiba-tiba merusak sana sini. Itu bukan ajaran Islam juga. Islam itu dinul wasat, agama yang pertengahan, agama yang ya tidak, agama yang moderat, tidak berlebih-lebihan dan tidak juga berkurang-kurangan, dia pertengahan. Maka kita akan kaji ini. Jadi, marma'ruf nahi munkar itu penting sekali ya. Jadi, siapa yang melakukannya, maka dia akan selamat. Siapa yang meninggalkannya, maka dia akan ikut juga binasa. Baik. Ikhwan wa akhwat ah'azakumullahu jami'an. Ada ulama juga berkata, seperti mereka mengatakan, seorang yang beramar ma'ruf naik mungkar itu memiliki harus memiliki tiga hal. Orang yang melakukan amar ma'ruf dan memungkar wajib memiliki tiga hal. Yang pertama ilmu. Dia harus berilmu tentang apa yang dia sampaikan. Harus dia al basirah. Di atas ilmu. Jangan cuma bermodal semangat saja. Ditanya kenapa haram? Tidak tahu jawabannya. Mana dalilnya yang mengatakan ini dilarang? Tidak tahu jawabannya. Itu tidak sesuai dengan jalannya Nabi kul hadhi sabili ana wa ala berdakwah kepada Allah di atas ilmu bukan di atas kebodohan jadi yang pertama yang kedua harus memiliki belas kasihan tidak kasar dia tidak bengis tidak memakai kata-kata yang uh, menghina harus dengan adab, dengan lemah lembut, dengan sopan, bahkan sekelas Firaun saja. Allah katakan di dalam Al-Quran, Allah katakan di dalam Al-Quran, Allah katakan di dalam al layyina la'allahu yadhakkaru aw yakhsha. Allah saja memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berdakwah secara lembut kepada Firaun. Apalagi yang didakwahi ini bukan Firaun. Si manusia yang beriman. Hanya saja dia tergelincir maka hendaknya layak bagi kita lebih lembut daripada berdakwah kepada Firaun. Nah, itu yang kedua, harus memiliki sifat belas kasihan. Jangan menjadi orang yang membuat lari dari agama. Karena Nabi bersabda, "Inna minkum lamunafirun." Di antara kalian itu ada yang membuat manusia lari dari agama. Kemudian yang ketiga yang harus dia miliki adalah bersabar terhadap gangguan dalam berdakwah itu sudah pasti ketika ya, orang mengajak kepada kebenaran ya maka dia akan menghadapi uh, musuh-musuh orang-orang yang tidak senang dengannya yang merasa terusik kesenangannya yang terusik ya uh, hawa nafsunya maka Arun itu harus siap harus bersabar alat harus bersabar menghadapi semua gangguan-gangguan tersebut ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Risalah beliau, baik. Kemudian kita lanjutkan, ya. Sebab dari periwayatan hadis ini, atau lebih dikenal dengan istilah asbabul Wurud kalau ayat namanya asbabul nuzul, kalau hadis namanya asbabul Wurud Sebab periwayatan ini, hadis itu berkaitan dengan apa namanya peristiwa yang terjadi pada sahabat yang merayakan hadis yaitu Abu Sa'id Al Khudri yaitu ketika peristiwa di sholat Idul Fitri sholat hari raya itu seorang khalifah Marwan bin Hakam beliau melakukan khutbah dulu baru sholat mestinya sholat dulu baru khutbah. Tapi Marwan bin Hakam punya alasan. Dia punya tujuan yang baik. Ada alasannya supaya manusia mendengarkan apa? Khutbah. Tidak langsung pulang setelah selesai khutbah. Yang biasa terjadi kalau seandainya orang khutbah setelah sholat itu biasa banyak yang pulang. Nah, Marwan bin Hakam tidak mau itu. Makanya dia mengubah ini tuntunan Nabi. Yang Nabi melakukannya ya sebelum sholat, eh, sesudah sholat Ya, dia melakukannya sebelum sholat Yang khutbah yang dilakukan sebelum sholat itu khutbah Khutbah Jumat Bukan khutbah hari raya Kalau khutbah hari raya sesudah sholat Maka ini yang dia ubah Maka berdirilah salah seorang dan berkata Ya sholat dulu baru khutbah Sholat dulu baru, baru khutbah Marwan menjawab Ini yani Khalifah Khalifah Marwan bin Hakam Bapaknya Abdul Malik ya Abdul Malik bin Marwan ya. Marwan berkata Nanti orang-orang akan meninggalkan khutbah maka Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat yang mulia ini berkata, Adapun orang ini, yakni yang menegur ini Marwan, telah menunaikan kewajibannya. Lalu beliau menyebutkan ini hadis. Man mungkara, fal yastati, fa yastati, aful iman. Nah, ini sebab periwayatan ini hadis. Jadi di sini terlihat juga bahwa khalifah yang ingin merubah tuntunan yang sudah digariskan oleh nabi sehingga diingkari oleh salah seorang ya yang hadir dan ini memberi pelajaran kepada kita bahwa ya niat baik saja dalam ibadah itu tidak cukup padahal niat Marwan itu baik loh dia tidak ada niat macam-macamnya niatnya baik yaitu agar manusia mendengarkan khutbah tapi apakah niat baik itu diterima jawabannya tidak karena ibadah itu sifatnya apa? Tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya sesuatu yang sudah tetap, tidak bisa berubah. Sesuatu yang sudah ditentukan tata caranya, kadang kalau jumlahnya muqayyad misalnya sudah ditentukan jumlahnya, begitu. Tempatnya sudah ditentukan, sih ya, begitu di situ. Misalnya wukuf. Boleh orang wukuf di Mina atau di Musdalifah? Tidak. Kenapa tidak boleh? Misalnya rame sudah penuh di Arafah. Katakanlah sudah penuh. Bolehkah pindah orang wukuf di Mina? tidak boleh. Karena sifatnya tauqifi. Nah, siapa yang keluar dari Arafah tidak sah hajinya. Nah, begitulah maksudnya. Jadi ibadah itu sifat tauqofia. Ini juga bantan terhadap masyarakat kita ya. Kasihan masyarakat kita selalu mereka kalau melakukan ibadah-ibadah selalu berdalil dengan apa? Yang penting niatnya baik. Ini bantahan ini ini jelas. Marwan apa apa yang kurang dari niat beliau ini. Baik sekali niatnya agar orang mendengarkan khutbah supaya dapat ilmu tapi itu tidak bisa diterima karena bertentangan dengan aturan yang telah dibuat oleh Nabi. Baik. Jadi kewajiban mencegah kemungkaran ya itu sudah dilakukan oleh orang tersebut. Adapun diterima atau tidaknya itu urusan lain. Makanya di sini juga pelajaran lain lagi bagi kita bahwa ketika seorang melakukan amar makruf nahi mungkar itu dia tidak harus apa? diterima darinya yang penting dia menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, adapun diterima atau tidaknya, bukan kewajibannya karena Allah berfirman in nama balau wa alaina alhisab tugasmu hanya menyampaikan, adapun hisabnya kami yang tangguh jadi jangan pula kita memaksa-maksakan kehendak ya dan mau diterima anarkis itu bukan amar ma'ruf munkar namanya itu jauh dari ajaran Islam. Makanya di sinilah hikmahnya ulama melarang yang kayak demonstrasi. Itu bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Demonstrasi itu hanya peluapan kekecewaan, bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu tidak dikenal dalam dalam Islam. Bahkan itu sendiri adalah kemung kemungkaran. Bagaimana mau amar ma'ruf nahi mungkar dengan demonstrasi? Itu sendiri kemungkaran. Berarti mencegah kemungkaran dengan kemungkaran itu tidak dikenal dalam Islam. Baik. Jadi, itu sebab urut atau sebab uh, periwayatan ini hadis. Mari kita pelajari sedikit demi sedikit uh, perkata, uh, perkataan Nabi SAW dalam hadis ini. Man, roa, mingkum, mungkero. Ini katanya hadisnya sangat pendek, jadi agak mudah kita memahaminya satu per satu supaya kita lebih mendalam dalam memahami ini hadis. Man, itu yufidul umum ya, sigoh umum dalam ilmu usul fikir. orang belajar ilmu usul fikir, paham? Man itu barang siapa? Ya ini siapa saja. Ini man barang siapa? Ya ini tidak di takyid di sini, tapi setelah itu datang takyid ya, yang mengikatnya. Siapa yang barang siapa di sini? Siapa ya mereka itu ada penjelasannya. Man ini maksudnya siapa saja. Kemudian ro'a Ro'a ah di sini artinya melihat ya. Dan melihat di sini memiliki dua makna. Ada makna melihat dengan mata kepalanya sih, melihat langsung. Dia lihat langsung itu kemungkaran. Itu mana pertama? Ro'a ah basariyah. ruyah basariyah. Yang kedua, ruyah ilmiyah. Dia melihat dengan ilmunya. Artinya dia mendapatkan informasi yang valid informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi di situ roa di sini masuk dua cakupan ini. Jadi jangan berdalil nanti saya tidak melihat dengan mata kepala aku berarti tidak wajib ke amar ma'ruf nahi mungkar tidak. Kalau kamu tahu tentang itu ada di sana kemungkaran dan informasinya valid maka kamu tetap kena kewajiban ini. Misal ada anakmu misalnya melakukan kemungkaran kamu tidak lihat tapi istrimu lihat. Maka tetap wajib kamu mencegahnya walaupun kamu tidak melihatnya Se yang selama informasinya valid baik kemudian mingkum nah ini takiknya mingkum ya ini dari kalian ya kaum muslimin yang mendapatkan syariat taklif yang sudah mukallaf ya makanya di sini tidak semua orang yang dikenakan kewajiban ini makanya dari sinilah Amar ma'ruf naik mungkar itu terbagi dua hukumnya hukum yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifai atau fardu kifayah. Fardu ain dan fardu kifayah. Adapun fardu kifayah ketika dia melihat kemungkaran itu banyak, ya yang melihat kemungkaran itu banyak. Dan ketika ada sebagian yang telah mengingkarinya maka jatuh kewajiban bagi yang lainnya. Apa contohnya misalnya? Katakanlah, misalnya, contohnya ada kemungkaran berupa penyesatan dalam masalah akidah. Misalnya, ada orang-orang viral, orang-orang terkenal, menyesatkan umat dalam perkara akidah mereka. Misalnya, itu kan orang pada lihat semua, tidak perlu semua kita membantah, tidak perlu walaupun kita tahu bantahannya. Ya, ketika ada sebagian ustadz, misalnya, yang telah membantah selesai kewajiban kita, gugur kewajiban kita. Tidak perlu juga kayak setiap orang ustadz itu membuat bantahan-bantahan. Tidak perlu. Cukup ada sebagian ustadz yang membantah, selesai kewajiban kita. Dia menyesatkan ideologi orang, pemahaman orang, akidahnya orang. Dibantah oleh sebagian ustadz, selesai. Tapi kapan dia menjadi Fardu ain? Kalau yang melihat kemungkaran itu dia sendiri. Dan dia memiliki kemampuan untuk mencegahnya. Maka saat itu dia harus apa namanya mencegah kemungkaran tersebut. Itu... Dari kalimat minggum di sini. Kemudian mungkaro mungkaro di sini tidak pakai alif lam loh. Perhatikan baik-baik. Munkaron itu dalam bahasa Arab namanya itu sigoh nakiro, nakiro yufidul umum. Ya nakiro itu yufidu apa? Al umum. Artinya ya, sifatnya masih umum, belum definitif. Ya belum definitif. Jadi masuk semua apa saja jenis kemungkaran di situ, baik berupa perkataan, perbuatan, keyakinan, muamal, yang penting sesuatu yang mungkar. Yufidul umum, nakiroh dia sifatnya belum definisi, tidak ditentukan. Jadi di sini kita bisa memahami bahwa kalimat mungkar itu sendiri artinya adalah sesuatu yang diingkari, sesuatu yang tidak dikenal atau sesuatu yang buruk. Laku dejita syai'an nukroh, ya seperti Nabi Musa mengingkari Nabi Khidir ya, ketika peristiwa dia membunuh anak kecil itu, ya. Nabi Musa berkata kau telah datang dengan sesuatu yang mungkar, sesuatu yang buruk. Begitu juga ketika Nabi Ibrahim datang kedatangan tamu dan tamu itu dia tidak kenal, ya dari dua orang malaikat, ya menyamar jadi manusia dan uh, uh, disebutkan al Quran inakum kaumumungkarun, ya. You know, mungkarun itu bukan kaum orang mungkar bukan, tapi orang yang tidak dikenal. Baik. Jadi itu secara bahasa artinya mengungkar itu. Jadi dia mencakup semuanya Kemungkaran dalam hal apa saja. Kemudian fal yugayiru Pak dalam bahasa Arab itu literatif. Nah, literatif secara bersambung dia. Ya, tertipnya bitisol. Jadi langsung maksudnya, tidak dijeda dulu. Jadi fal yugayiru jadi siapa yang Lihat kemungkaran hendaknya dia langsung mencegahnya, jangan didiami, jangan didiami itu maksudnya. Misalnya dalam kata bahasa Arab misalnya Jaa Ahmadu wa Muhammad, artinya Muhammad datang, langsung datang setelah itu Ahmad, bersambung dia, tidak ada jeda. Beda kalau misalnya Jaa Ahmad wa Muhammad, bisa jadi Muhammad datang duluan, nanti belakangan Muhammad datang, yang penting dua orang itu datang tidak mesti berurutan. Tapi kalau fa itu litakib sal dia itu berurutan langsung. Nah, di sini juga ada faedahnya bahwa kalau kemungkaran yang besar itu terjadi disebabkan karena didiami. Karena disebabkan dia bermula dari kemungkaran yang kecil namun tidak langsung dicegah. Akhirnya membesar-membesar dan menjadi sulit untuk di, dicegah. Baik. Fal yoga fa al lam lam situ lamul amr. Ya jazim ya. Makanya jangan dibaca fal yoga salah. Itu harfun jazm. Karena menunjukkan perintah. Fal yoga lamul amr yufidu ah. al wujub. Perintah hukum asalnya apa? Wajib. Sampai ada dalil lain yang memalingkannya dari wajib. Dan sini tidak ada dalil palingan. Maka hukum asalnya adalah wajib. Yoga secara bahasa artinya merubah. Tapi maksudnya di sini bukan hanya sekadar merubah, tapi menghilangkannya. Fal yuzilhu, itu maksudnya dari hadis ini. Hendaknya dia menghilangkan, ini kemungkaran. Ya. Fal yoga biyadih. Biyadih berarti dengan apa? Dengan apanya? Tangannya. Tangannya baik dengan tangannya langsung, seperti dia misalnya dia lihat orang lagi bermain musik misalnya dia lihat adiknya bermain gitar dia ambil tuh gitar dia patahkan itu mengubah kemungkaran dengan tangan Berarti tidak kira-kira ada adiknya main seruling main musik langsung dia patahkan serulingnya itu dengan tangan namanya dan kata Imam Syafi'i kalau ada barang-barang seperti itu saya itu kan pakai uang beli itu dan tidak perlu diganti gitu karena itu sesuatu yang haram dan anehnya di Indonesia mazhab mazhabnya Syafi'i tapi musiknya jadi halal nggak tahu mazhabnya siapa itu mazhabnya Ahmad juga tidak mazhabnya Imam Malik juga tidak mazhabnya Imam Abu Hanifah juga tidak apalagi jangan bilang mazhabnya sahabat itu lebih jauh lagi semakin tidak Nah, kita bilang aneh juga kadang-kadang. Kalau -kadang. nah, baik tangan langsung maupun yang Tangan lain dalam bentuk lain yaitu dengan bentuk arti kekuasaan baik dengan kewenangannya seperti tanda tangan misalnya seorang memiliki jabatan dia berwenang membuat undang-undang misalnya tinggal tanda tangan selesai undang-undang miras berarti kalau ada yang minum miras bisa dipenjara wah kalau ada itu peraturan luar biasa itu. Undang-undang pelarangan LGBT, berarti kalau ada yang ketangkap LGBT di penjara, luar biasa, hebat itu. Nah, itu harus ada undang-undangnya, tapi di Indonesia kan belum ada. Undang-undang pelacuran, siapa yang tangkap pelacuran berarti dia berdiri penjara gimana? Halnya undang-undang narkoba, orang narkoba sekarang sudah anu ya, sudah dibuatkan undang-undangnya siapa yang tangkap pelaku narkoba atau pengedar narkoba sekian hukumannya itu kan dalam bentuk undang-undang itu namanya kekuasaan dalam bentuk lain itu bentuk tangan itu tadi nah, terus kita pindah ke yang berikutnya fa'ilam ya nih tidak semua orang mampu dengan dengan tangannya tidak semua orang memiliki kekuasaan tidak semua orang bisa membuat undang-undang hanya -undang. orang-orang tertentu saja Ya, dan itu ingat ya, amanah di pundak orang-orang yang membuat undang-undang itu nanti akan ditanya oleh Allah tentang ini. Mana ini akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Jangan kira dengan gaji besar mereka enak-enak misalnya tidak menjalankan ini tidak akan ditanya, ditanya oleh Allah nanti. Dan itu berat makanya kalau seorang melihat dirinya tidak mampu menjalankan ini tugas sebab bagus yang menurunkan diri memang dari sekarang. Kenapa? Karena pertanggungjawaban di hari kiamat itu lebih besar dan lebih berat. Tak main-main pertanggungjawabannya. Makanya kehidupan dunia ini cuma sebentar saja karena disebutkan dalam hadis lain orang yang paling besar penyesalannya di hari kiamat itu orang yang apa orang yang me yang meminta jabatan orang yang memangku jabatan dia tidak mampu itu yang paling berat penanggungnya ada penyesalan dari kiamat beda kalau orang yang mampu kalau dia mampu seperti nabi musa menawarkan uh, nabi Yusuf me uh, apa menawarkan diri nabi Musa juga uh, dia seorang yang kawiyun amin orang kuat dan lagi amanah. itu tidak apa-apa justru itu sangat bermanfaat bagi umat. Tapi orang yang tidak mampu memaksakan diri, waduh, repot dia nanti dari kiamat. Berat sekali batang jawabannya. Fa ilam ya fa bilisani. Nah, kalau tidak mampu dia baru dengan apanya? Lisan. Nah, lisan di sini. Eh, Fa'ilam ya di sini maksudnya tidak mampu dalam dua hal. Kalau tidak mampu hissi atau fisik atau mampu secara maknawi, M maknawi itu apa ya? Mental. Jadi, misalnya, kalau dia meng mengubah dengan tangannya, bisa dia di digebukin, dikeroyok, misalnya oleh orang yang dia cegah, nah dia tidak dibebani untuk itu, atau dia takut, misalnya takut nanti, eh, oh ini orang. Uh, bisa saja dia di, di uh, dizolimi, disakiti karena dia memiliki kekuasaan yang besar, misalnya, maka dia tidak perlu mencegah. berarti dia dikategorikan orang yang tidak sanggup. Nah, orang yang tidak sanggup. Jadi maksud tidak sanggup di sini bisa bermakna apa? Fisik, ya takut nanti dia disakiti. Atau maknawi secara mentalnya dia takut, misalnya khawatir kalau-kalau misalnya dia nanti akan di misalnya akan dizolimi dalam bentuk dijebak atau yang lainnya. Fabilisani artinya dengan lisannya, dengan lidahnya, dengan perkataannya. Baik dengan perkataannya sendiri maupun dengan orang lain, tidak ada masalah. Misalnya dia lihat orang tuanya berada atas kemungkaran. Kalau dia cegah dengan lidahnya sendiri, ada kemungkinan besar tidak didengar karena dia kan anaknya. Kalau orang tua lihat dengar dari anaknya biasanya gimana ya? Kayak gengsi gitu, dari mana saya dari anak. Itu kamu saya, dari kecil saya yang kasih besar, sekarang mau kau ceramai kak Aduh. Ya, jadi orang tua itu biasa gengsi kadang. Kalau anaknya yang kasih nasihat dia, Nah, maka dia pakai lisannya orang lain, misalnya ustadz yang dia dengar oleh orang tuanya, misalnya atau teman yang dia dengar atau pamannya atau siapanya lah pakai lisannya orang itu tidak ada masalah. Itu bentuk dari hikmah juga mendakwai orang yang lebih besar. Atau dia dengan ceramah misalnya, pabilisan termasuk di situ, orang-orang yang memiliki ilmu di situ, dia menjelaskan dalilnya, dia menjelaskan rinciannya, dia menjelaskan... Hal-hal yang secara lengkap dan mendetail itu juga dengan lisan namanya. Dah harus orang eh, apa namanya? Eh, dengan kekuasaan karena kekuasaan itu terbatas orang-orangnya. Begitu juga dengan lisan, itu dia eh, apa namanya juga ada kaitnya, pengikatnya, artinya ada aturannya bahwa dia juga harus memiliki ilmu dia menasihati orang tentu harus dia ya, memiliki ilmu di atasnya baru dia nasihati dengan lisannya terus yang ketiga fa ilam yastati kalau dia tidak mampu juga dengan lisannya barangkali dia tidak memiliki ilmu dia tidak pandai bicara atau mungkin kalaupun bicara tidak didengar ji ataupun kalau dia berbicara mungkin mudaratnya lebih besar untuk dirinya maka yang terakhir adalah fa <tuh> bi maka dia mengingkari dengan hatinya, mengingkari dengan hati itu tidak ada uzur untuk siapapun yang melihat kemungkaran. Semua wajib mengingkari dengan hatinya karena tidak ada yang dia takutkan dari mengingkari hatinya. Oh, saya takut kena mudorat, mudorat apa? Emang orang tahu isi hatimu? Tidak ada yang tahu isi hati kita selain Allah dan diri kita sendiri. Jadi kalau kita ingkari dengan hati, maka kita telah menjalankan. Kewajiban kita mengingkari kemungkaran. Tapi apa kata Nabi? Wazalika atau iman. Tapi itu tetap bentuk lemahnya iman. Di sini bisa kita pahami bahwa kalau mengingkari dengan hati saja dikatakan sebagai orang yang lemah imannya. Bagaimana pula dengan orang yang meridhoi dengan hatinya? Mengingkari saja dikatakan lemah imannya karena dia tidak mampu menghilangkan itu kemungkaran. Karena kalau mengingkari dengan hati hilang tidak itu kemungkaran. Tidak hilang dia. Tapi dia telah melaksanakan dia punya kewajiban. Dia benci terhadap kemungkaran tersebut. Dia tidak ridho dengan kemungkaran tersebut. Tapi tetap dikatakan lemah imannya. Dan di sini juga diambil faedah bahwa iman itu juga bertingkat-tingkat. Sebagaimana kekafiran juga bertingkat-tingkat. Kekufuran bertingkat-tingkat. Baik. Kemudian, kata para ulama, hadis ini merupakan landasan pokok dalam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Namun, Hadis ini lebih fokus untuk masalah kemungkaran. Kenapa? Karena pada umumnya ya, mencegah kemungkaran itu mana lebih sulit daripada, eh, apa namanya, mana lebih berat ya. Mengajak ke, ke yang baik atau mencegah yang mungkar mana yang lebih berat, kira-kira. Mencegah yang mungkar alasannya. Beda semua orang bisa terima. Sama jadi dengan amar ma'ruf juga. Antum suruh orang yang tidak pernah sholat. Nah, ayo salat sholat. Ki. Yang terima langsung itu kira-kira. Apa kira-kira? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Siapa yang bisa jawab? <laughs> ya, silakan. Hasan. <tuh> Bertentangan dengan dia punya nafsu. Hasan. Barakulah vital. Barakallahu fikum. Jadi kalau orang disuruh yang ma'ruf, dia tahu sholat itu wajib. Tapi dia tidak terbiasa sholat. Palingan dibilang bilang, iya nanti maa, sebentar. Dia tidak akan melawan. Palingan dia sebentar saya sholat. Dan akhirnya tidak sholat juga kan. Tapi beda dengan orang dicegah. Ini bid'ah. Wow, langsung merah mukanya. Ini syirik. Kamu minta tolong kepada jin adalah perkara kesyirikan. Dia memang itu kerjaannya memang. Kira-kira hmm. dia senyum-senyumnya atau langsung <laughs> dan itu dan itu banyak terjadi ya dan kami sendiri mengalaminya. Tidak gampang itu mengingkari kemungkaran, Tidak gampang karena bertentangan dengan apa namanya ya bertentangan dengan hatinya orang tersebut, hawa nafsunya diganggu kesenangannya sama dengan jin siapa yang suka merukyah di sini. Jin itu kalau diusir dari tubuh orang setengah mati dia melawan. Kenapa? Karena dia senang dalam tubuh orang tersebut mengganggu orang tersebut. Tapi itu kerjanya. Sama dengan orang yang dapat uang banyak dari menjual khamar, kemudian kita bilang berhenti ke jual khamar atau dapat uang banyak dari menyanyi, memamerkan aurat, kita bilang berhenti ke memamer aurat. Eh pasti antum dapat serangan-serangan. Atau orang yang dapat uang banyak dan kedudukan dari perkara-perkara bid'ah, Jengki berbuat bid'ah oh langsung antum diserang dibilang antung wahabi alatul langsung dibilang wahabi nah, karena dia dapat kedudukan dari situ dapat uang dari situ atau mengganggu kesenangannya di situ letak tantangannya makanya kata Syekh Muhammad bin Wahhab tadi harus apa harus sabar harus sabar jadi ini hadis ini memberi kita motivasi ya untuk uh, kita uh, Meng, apa namanya mengambil bagian dari uh, amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kesanggupan kita. Terus dalil yang disebutkan dalam Al-Qur'an tentang pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar seperti surah Al-Maidah ayat 78 sampai 79 ya. Allah berfirman, "Luina allazina kafaru min bani Israil 'ala lisan Daud wa Isa bin Maryam, dzalika wa kanu ya'tadun." kanu la fa'alu nabi sama kanu yaf'alun nah ini sebab Bani Israel itu dilaknat oleh Allah melalui lisannya Nabi Daud dan Nabi Isa disebabkan apa kanu la fa'alu disebabkan mereka itu tidak amar ma'ruf nahi mungkar. mereka membiarkan saja perkara mungkar terjadi, sibuk urusan masing-masing, malah mendiamkan Ya, dia tahu itu mungkar, tapi dia tidak mau mencegah. Itu kerjanya Bani Israel di zaman dahulu. Makanya Allah melaknat melalui lisannya Nabi Musa, eh, Nabi Isa dan Nabi Daud. Kanu layatanahuna amungkarin faalu labi sama kanu ya kata Allah ini adalah perbuatan yang sangat jelek. Jadi bisa itu bentuk ungkapan menunjukkan perbuatan meninggalkan amal ma'ruf dan mungkar itu sangat jelek sekali. Makanya Allah mendatangkan azabnya dengan secara massal karena saking jeleknya ini perbuatan. Kenapa? Ketika kemungkaran tidak bisa diubah lagi, maka Allah sendiri yang merubahnya. Ya dikirimlah bencana-bencana. Antum lihat sendiri gempa. Pada umumnya terjadi di daerah-daerah yang banyak praktek kesyirikannya. Bahkan dijadikan itu sebagai ritual yang pemuka-pemuka agamanya malah mendiamkannya. Bahkan ada yang menyuruhnya orang disuruh untuk berbuat syirik dikatakan itu bagian dari ritual-ritual tradisi padahal itu adalah kesyirikan nah, makanya Allah turunkan azab tidak ada lagi selain itu yang bisa mereka dapatkan selain azab dari Allah karena yang diharapkan untuk merubahnya sendiri tidak bisa merubahnya makanya itu peringatan juga bagi kita bahwa uh, Kemungkaran-kemungkaran yang sudah sifatnya e, Masal atau menyebar Itu sangat mengerikan Dia mengundang azab secara masal Bukan orang yang melakukannya saja Makanya kalau antum tinggal di daerah atau tempat Yang sudah tersebar Kemaksiatan, tersebar kerusakan padanya Ya disarankan jangan tinggal di situ lagi Kalau sudah antum Lakukan kewajiban antum Namun malah tidak merubah apa-apa dan malah bertambah parah, itu disarankan tidak tinggal di situ. Karena kalau Allah timpakan azab, antum itu juga belum tentu selamat. Karena Allah biasanya kalau menimpakan azab kepada perbuatan maksiat yang sudah merajalela, itu di 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 diumumkan itu siksaan. Bukan hanya orang-orang tertentu saja, atau orang melakukan dosa saja, tapi semuanya. Baik, kemudian rambu-rambu amar ma'ruf mungkar Sebelum itu, berapa menit kita azab? Berapa menit lagi? Berapa? 9 menit. Aduh, 9 menit ini waktu untuk untuk batuk ya. <laughs> untuk bersin. Ada pertanyaan sebelum kita masuk rambu-rambu? Ya, kita tadi di awal sudah katakan bahwa dalam amar ma'ruf nahi munkar itu ada rambu-rambunya. Tidak sembarangan orang bilang haram, 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 bid'ah, bid'ah. Bid dilarang, dilarang. Itu ada aturannya dalam Islam. Ada rambu-rambunya, inilah keindahan dari ajaran agama Islam. Tidak membabi buta, semuanya ada tuntunannya. Masya Allah, di antara kesempurnaan ajaran agama Islam, baik kita masuk. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya dulu. Ini, ini parfum untuk siapa tadi? Ini udah jadi, ya. Udah ada pertanyaan, Silakan. Bismillah. Uh, saya tinggal di rumah dengan keluarga yang lain. Ada satu anggota keluarga yang tidak pernah sholat sama sekali. Saya sudah beberapa kali ajak, tapi dia bilang iya iya. Tapi saya tidak sering mengajak karena takutnya dia uh, marah sama saya. Apakah yang harus saya lakukan, Mister? Pertama yang harus dilakukan dalam kondisi seperti ini adalah dengan bersabar dan terus beramar ma'ruf dan mungkar kepada keluarganya tersebut sampai dia menerima nasihat dari kita. Itu yang perlu kita lakukan karena hidayah itu apa namanya? Kadang kita perlu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diuji untuk terus mendakwainya dan jangan bosan dan jangan khawatir ya kalau orang sering didakwai itu justru kadang ada suatu momen yang membuat dia tersadar maka kalau dia meninggalkan sholat tidak sholat itu tidak diragukan itu kemungkaran yang sangat besar bahkan bagian ulama mengatakan dengan kekafirannya tapi karena dia adalah keluarga kita maka dia itu dibawa tanggung jawab kita dan kita akan ditanyai tentangnya. Semua yang dibuat tanggung jawab kita akan ditanyai dan dimintai oleh Allah nanti pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat. Kita tidak akan masuk surga sampai kita bisa mempertanggungjawabkan mereka. Setelah kita melaksanakan kita punya kewajiban, kita sudah melakukan dengan cara yang paling hikmah, mengajak mereka, ya memberi mereka hadiah, atau mengajak mereka berdiskusi, atau sesekali mereka dikirimkan video-video kajian yang berisi tentang ancaman orang meninggalkan sholat. atau eh, disuruh orang yang dia dengar untuk mengajaknya untuk sholat. dan setelah kita melakukan semua itu sesuai dengan kesanggupan kita maka kita sudah ya, apa gugur kita punya kewajiban maka kalau seandainya kita sudah melakukan itu berlaku bagi kita itu firman Allah Subhanahu wa taala la yadurrukum mandolla idah tadi itu tidak akan membahayakan kalian orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah ya jika kalian telah mendapatkan apa hidayah maksudnya apa ini berarti kita biarkan saja orang yang sesat begitu enggak bukan itu maksudnya maksudnya adalah ketika ada orang sesat tersesat dari jalan yang benar lalu kita sudah beramar ba'ruf nahi munkar namun kita tidak didengar dan kita belum berhasil untuk mengubah kemungkaran tersebut, layadur rukum kata Allah, tidak akan membahayakan kalian itu. Itu ayat dalam surah Al Maidah apa? surah Nisa itu. Al Maidah kalau tidak salah. Layadur rukum mandolla idah tadaitum, tidak akan membahayakan kalian. Siapa yang tersesat jika kalian telah mendapat hidayah. Tapi ingat kewajiban harus tetap jalan, harus didakwai. Bahkan Nabi saja kita belajar dari Nabi, beliau mendakwai uh, pamannya sampai kapan sampai sakaratul maut sampai tetes darahnya paling penghabisan sampai beliau meninggal begitulah dakwah yang semestinya kita lakukan jangan pernah putus asa dan usahakan gunakan cara-cara yang berbeda kalau cara ini tidak berhasil cari cara lain begitu seterusnya karena dia adalah keluarga kita masalahnya dia keluarga kita berada di bawah tanggung jawab kita beda kalau orang lain kalau orang lain itu kita berdakwah ya sesuai dengan kemampuan kita juga dan kapasitasnya mereka sebagai orang lain, kita masuk, dia masuk ke dalam ke apa keumuman hadis, adiunal nasiha itu bagi orang lain, tapi kalau bagi keluarga dia ada kekhususan. Ya, kita memiliki tanggung jawab dan amanah atas atas mereka. Nah. Silakan kalau masih ada pertanyaan, kalau tidak kita azan dulu barangkali ada pertanyaan, silakan. Uh, set. Uh, ini terkait dengan Apa namanya uh, Hukum Antara Fardo Kifaya Atau Fardo Ain uh, Perihal Saya uh, Seseorang yang uh, Adik di rumah adik di rumah. Kemudian beberapa anggota keluarga tidak menjalankan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah saya termasuk apa namanya dihukumi fardu ain atau fardu kifayah, Ustaz? Karena di sini masih ada orang tua yang bisa menasihati mereka sebagai taruhlah misalkan saudara kakak begitu, Ustaz apakah saya dihukumi bagi saya fardu ain atau fardu kifayah ustaz baik barakallahu fikum ini kita berbicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar di keluarga ya dan itu adalah saudara kita misalnya dan orang tua masih ada dan tidak diragukan anak itu adalah kewajiban orang tua yang karena Nabi mengatakan kulukum ra'in wa kulukum masulun an rawiyati ini maksudnya kepala keluarga u amfusakum wa ahlikum naro ini maksudnya hitob untuk kepala keluarga untuk ayah dan lanjutan hadis itu bagi ibu ya juga dia bertanggung jawab atas rumahnya dan harta suaminya maksudnya bahwa tanggung jawab anak itu adalah tanggung jawabnya siapa orang tua itu hukum asal. Nah, tapi kita lihat kondisi atau faktanya, kalau orang tua kita menjalankan kewajibannya, maka sebenarnya secara hukum kita sudah gugur kita punya kewajiban. Tapi kita tidak apa namanya? tidak melulu berbicara hukum fardhu atau hukum baduki ini persoalannya itu ada ada adalah siapa? bukan orang lain, adiknya kita. Kira-kira kalau kita masuk surga. Kita ingin tidak kita punya keluarga juga masuk surga? Itu sudah naluri setiap manusia. Kalau dia ingin masuk surga, dia pengen orang yang paling terdekatnya juga ikut masuk surga bersama dia. Maka itu yang mendorong dia untuk menasehati dia punya adik, dia punya kakak, dia punya saudara. Karena naluri itu adalah naluri yang sifatnya toba'iyah. Ya sifatnya sifatnya yang sudah jibili ya, yani semua orang memilikinya kecuali orang yang tidak normal. Kalau ada orang yang tidak sayang sama saudaranya kan tidak normal tuh. Setiap orang rata-rata dia sayang sama saudaranya. Di antara kesayangan yang paling ya bermanfaat adalah kesayangan dalam perkara urusan akhirat. Jadi kalau seandainya dia punya saudara masih belum diberi hidayah Allah Allah, dia dialah yang sangat bersemangat untuk ya mengajak saudaranya tersebut ya kepada hidayah ajak misalnya pengajian. Kalau kita berbicara hukum tadi dia sudah jatuh kewajibannya kalau orang tuanya telah menjalankannya. Tapi kalau orang tuanya tidak menjalankannya maka kewajiban baginya tidak tidak jatuh karena definisi fardu kifayah itu apa? Kalau sebagian melaksanakan maka gugur bagi yang lain. Tapi kalau yang yang sebagian tidak melaksanakan maka tidak gugur kewajiban bagi yang lain. Assalamualaikum. Habis waktu azan masuk berapa menit? sudah Saya jawab pertanyaan dulu ya, silakan izin bertanya lagi Ustad, mungkin tidak terkait materi pertanyaan titipan teman dari daerah adakah aplikasi hadis yang ustaz rekomendasikan? ya banyak ya aplikasi hadis yang bagus tapi tergantung ini siapa yang meminta apakah dia mutakhasis atau orang yang memang uh, tulabul ilm uh, belajar di kuliah hadis misalnya itu ada apa, apa namanya aplikasi-aplikasi khusus tapi kalau untuk orang umum ada lagi aplikasinya Ya sekedar aplikasi hadis itu banyak sekali di internet tentang misalnya kutubu sita, Bukhari muslim dengan syarah-syarahnya yang sangat lengkap. Itu banyak. Tapi kalau dia seorang peneliti, peneliti hadis, itu lain lagi aplikasinya. Ini lihat siapa dulu yang menanyakan. Kalau yang direkomendasikan untuk orang umum, ya seperti ya, syarah apa nama aplikasinya itu anak Anak jarang buka, lupa ada aplikasinya kemarin. ana buka, tapi hari ini tidak hadir. Dia apa nama aplikasinya? Tidak hadir, dia urusan. Soalnya nanti ya, anak akan uh, lihat lagi pada pertemuan berikutnya. Insya Allah, assalamualaikum. Nah, masih ada pertanyaan yang lain? silakan Afon Ustaz, ingin bertanya Ustaz. Nah. Eh, karena pernah sholat Ustaz di suatu masjid. Nah. Eh, kemudian jamaahnya ini ya terdiri dari dua ormas lah yang masing-masing memiliki pemahaman yang berbeda. Nah. Nah, ini terkait masalah kunut. Ya. Ketika imamnya itu dari ormas si yang satu ini dia menganjurkan untuk kunut subuh. Nah. Adapun ketika ormas yang satu ini atau jamaah yang ormas satu ini uh, menjadi imam uh, dia tidak membolehkan kunut. Nah, ya. pertanyaan saya Ustaz, bagaimana apabila kita menerapkan kaidah nahi mungkar ini terkait masalah khilafiyah? Apakah nah, ya. ini diperbolehkan atau bagaimana Ustaz? Jazakallah khairan Ustaz. Insyaallah ini yang akan kita jelaskan pada ramu rambu dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Akan datang jawabannya. Pertanyaan lain? amar ma'ruf nahi mungkar dalam masalah khilafiyah. Baik, ada pertanyaan lain? Silakan kalau ada. Karena setelah ini tidak ada lagi pertanyaan. Setelah selesai ini selesai. Sudah. Baik, kita lanjut kalau begitu. Kaidah-kaidah dalam amar ma'ruf nahi mungkar ya. Kita lanjut sedikit. Eh, uh, pertama yaitu harus memiliki niat ikhlas karena Allah harus ada niat ikhlas dan didorong rasa kasih sayang dan cinta bukan merasa dendam iri dan dengki ya, harus didasari dengan niat ikhlas Mem tidak ada embel-embel lain bukan karena ingin kampanye hitam ya biasa orang ada amar ma'ruf nahi mungkar tapi tujuannya apa menjatuhkan lawannya dan dia dapat kedudukan itu bukan amar ma'ruf nahi mungkar atau dia karena benci sama itu orang dia akhirnya dengan baju atau kedok amar ma'ruf nahi dia jelek-jelekkan nih orang itu bukan juga amar ma'ruf nahi makanya Imam Syafi'i mengatakan uh, perkataan yang sangat bagus man wa'adha akhaw sirron faqad zanah. siapa yang menasihati saudaranya secara sembunyi-sembunyi berarti dia telah menghiasnya menghiasnya wa man wa'adha 'alaniyah faqad namun siapa yang menasehatinya secara terang-terangan, ya terbuka, maka berarti dia telah mencelanya, bukan menasehatinya. Jadi lihat faktornya apa dia. Makanya itu keikhlasan niat itu perlu dilihat dulu sebelum menasehati orang. Kalau dia ingin mencela, berarti uh, kelihatan dari apa yang dilakukan membuka aib di depan umum itu mencela. Maka di sini kita paham bahwa sebagian orang-orang yang sok-sokan ingin ya, mengkritik pemerintah di depan umum itu dengan alasan nasihat itu berdasarkan keadaan ini kita lihat itu bukan nasihat tapi celaan. Dia kritik di depan umum di televisi nasional misalnya atau di mimbar-mimbar misalnya atau di pengajian-pengajian dengan alasan itu nasihat itu bukan nasihat Niatmu itu sudah dipastikan tidak ikhlas. Kenapa? Karena di situ kamu mencelanya bukan menasehatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, memiliki ilmu ya terkait perkara yang dia ingkari. Ini perlu. Kita jelaskan tadi bahwa ilmu itu wajib dimiliki seorang yang bermakruf nahi Sebab kalau dia tidak memiliki ilmu baru belajar kemarin sore atau baru bertobat kemarin tahu-tahu jadi ustadz. Gimana itu ceritanya? Belajar dulu. Tahu dulu apa yang kamu ingkari, baru berbicara. Jangan baru kemarin sadar, tahu-tahu menjadi ustadz. Bagaimana ceritanya itu? Atau dia meyakini ilmu laduni, misalnya tidur, bangun tidur, langsung dapat ilmu. Ada kayak begitu. Ini menjadi masalah sebagian orang hari ini. Dia tidak mau belajar dulu, tapi dia berbicara tentang masalah agama, sehingga apa yang terjadi, perkara yang dia berbicara tentang perkara yang tidak dia. Huh? Jadi tidak dia pahami. Makanya ya, imam para ahli hadis ya, sering mengucapkan kata-kata ini. Man takallama bi ghairi atabil ajaib. Siapa yang berbicara bukan pada bidangnya, artinya dia tidak memiliki ilmu pada bidang tersebut, bukan ahlinya. Atabil ajaib pasti dia akan datang dengan pernyataan-pernyataan yang menyeleneh, yang aneh-aneh gitu. Makanya belajar dulu. Ya, semangat saja tidak cukup. Harus belajar. Baru setelah itu amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang ketiga, dahulukan nasihat yang baik dan secara rahasia. Nah ini wajib dilakukan terutama pada dua kelompok manusia, yaitu pemerintah dan ulama. Dua kelompok manusia ini yang paling wajib dijaga wibawanya. Karena di situ kebaikan manusia. Kalau ulama kebaikan pada urusan akhiratnya, kalau pemerintah kebaikan dalam urusan dunianya. Kalau mereka dijatuhkan, kalau ulama yang dijatuhkan, maka manusia akan kehilangan perkara akhiratnya. Kalau pemerintah yang dijatuhkan, maka manusia akan rusak perkara dunianya. Makanya dibilang oleh Nabi, mengkana lahu nasihat. Siapa yang memiliki nasihat? Fala Jangan dia tampakkan secara apa? Terang-terangan. Tapi dia ambil itu tangan pemerintah, dia nasihati secara rahasia. Jika diterima alhamdulillah itu yang diharapkan. Kalau tidak, dia telah melaksanakan dia punya kewajiban. Itu indah sekali ajaran Islam. Tapi orang yang tidak memiliki ilmu ya, dia akan melakukannya secara secara terang-terangan. Itu menunjukkan kebodohan malah itu. Menandakan dia tidak memiliki ilmu. Kalau orang yang berilmu itu pasti akan melakukannya secara rahasia. Baik. Kemudian berikutnya tidak tajasus. Apa itu tajasus? Memata-matai. Kita itu diperintah hanya untuk mengingkari perkara yang kita lihat, bukan yang dicari-cari. Setiap kita ini punya aib. Setiap, ini, setiap kita ini punya kesalahan. Tapi yang wajib diingkari apa yang di kita lihat secara zahir. Adapun yang aibnya orang dikorek-korek itu tidak boleh di dalam Islam. Kita tidak diperintahkan untuk mencari aib saudara kita, malah kita diperintah untuk menuh, menutupinya. Tapi kalau terlanjur kita tahu dan lihat, kita ingkari. Tapi kalau sesuatu yang kita tidak tahu, maka jangan dicari-cari dan dikorek-korek. Itu diantara rambu-rambu Amar Ma'ruf Nahi Kemudian, bukan masalah khilafiyah. Bukan masalah khilafiyah. La ingkaro fil masail khilafiyah. Kenapa begitu? Karena dalam masalah khilafiyah masing-masing akan berpegang kepada argumennya masing-masing. Pertanyaannya dulu, kenapa terjadi itu khilafiyah? Karena tidak ada nas yang jelas di sini, maka diskusi ilmiah boleh. Menurut saya yang lebih kuatnya, ini silakan tidak ada masalah, itu bagus. Tapi kalau sudah sampai mengingkari, kamu bid'ah kamu sesat, ah, tidak boleh. Itu maksudnya mengingkari. Tolak kamu tidak sah kalau kamu kunut itu tidak boleh. Bahkan saya Fauzan ditanya hukum sholat di belakang orang yang berkunut apa? Makmumnya kunut atau tidak? Iya, makmum ikut kunut. Menurut mazhabnya Ahmad bin Hambal. Nah, walaupun kami pribadi, kalau anak pribadi mengikuti mazhab lain yang mengatakan bahwa kunut itu bid'ah. Kalau bid'ah berarti tidak perlu di diikuti. Jadi inna maju ilal imam di yuttaba Imam itu diangkat gunanya untuk diikuti. Itu perkara-perkara yang ma'ruf. Atau perkara yang mungkar kan tidak boleh kita mengikuti siapapun. Ya itu kan menurut kita punya istihad. Ya tapi intinya bahwa dalam perkara khilafiyah. Selama itu khilafiyah tidak ada nas yang soreh yang jelas. Berkaitan dengan hal ini sehingga terjadi masalah khilafiyah. Maka kita tidak boleh mengingkari. Ada pun diskusi ilmiah kita kasih tahu kita punya dalil oh dalil kunut ini yang lebih kuat hadisnya yang diselisih oleh hadis Anas bin Malik karena hadis yang dipakai kunut itu apa la nabi sallallahu alaihi wasallam yaknut hatta yufariqud dunya nabi itu tidak pernah meninggalkan kunut subuh sampai beliau apa meninggal dunia tapi di situ ada Ja'far Ar-Razi di situ sodukun yahim statusnya itu soduk hadis kalau soduk itu artinya hadisnya hasan Yahin ada kesalahan-kesalahannya. Jadi levelnya itu sodukun yahin sebagaimana sebutkan oleh Ibnu Hajar. Tapi yang dia selisih ini perawi Al-Hakam al-Aslami dibilang waran Nabi Sallallahu wa Abu Bakar wa Umar wa Ali wa uh, uh, um, uh, uh, um, uh, um, ya yani, ditanya ya, ya abati wahai bapakku kalau telah sholat di belakang Nabi belakang Abu Bakar, belakang Umar, Utsman dan Ali lima tahun hahuna di sini di Kufah. Apakah nuyak nutun? Apakah mereka dulu pernah berkunut subuh? Apa jawabannya ini sahabat? Aibu muhdas wahai anakku itu bidah. Jadi menguatkan ini hadis bahwa menganggap ya, berkunut itu bidah. Tapi ini kan perkara ilmiah. Ya. Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh itu sunnah. Imam Malik mengatakan kudut subuh itu sunnah, tapi perbedaannya Imam Syafi'i itu sebelum sujud. Kalau Imam Malik sebelum ruku. Bisa beda kan? Beda tidak? Kalau Imam Malik kunutnya itu sebelum ruku. Kalau Imam Syafi'i sebelum sujud seperti yang ma'ruf. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan kunut bid'ah. Kalau Imam Ahmad bin Hawal mengatakan kunut juga bid'ah. Akan tetapi ini masalah khilafiyah. Kalau ada imam yang berkunut maka dia tidak apa-apa berkunut. Nah ini jadi masalah. Jadi kita tidak Uh, apa namanya mengingkari ya permasalahan khilafiyah dengan pengingkaran yang berlebihan kita boleh berdiskusi secara apa ilmiah karena perkataan ulama itu bukanlah apa hujah atau dalil tapi butuh dah butuh dalil kenapa ya jawabannya ada di kitab Proful Malam Anak Imatil Alam karangan Syekhul Islam Ibn ya sebab-sebab kadang-kadang ulama kadang-kadang tergelincir dalam beristihad of ul malam an matil alam. Anda punya pelajaran dalam kitab ini masih berlangsung. Nah itu dari masalah khilafiyah. Jadi tidak perlu diingkari secara berlebihan. Kemudian rambu-rambu berikutnya adalah ya tidak menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Ini jelas kaidahnya ini. Tidak menyemburkan kemungkaran yang lebih besar. Ini disebutkan oleh e, ulama tentang kaidahnya Allah yatarot tabu ingkarul mungkar al mafsadatil Tidak mengingkari kemungkaran itu tidak boleh menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Makanya disitulah Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang kita memberontak kepada pemimpin zalim. Zolim karena memberontak kepada pemimpin zolim pasti menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Nah, itulah keindahan Islam ya dia memperhatikan ini rusak, ini juga rusak, tapi ditimbang mana yang lebih besar kerusakannya. Nah, berarti kalau begitu dia tidak apa-apa diambil irtikabu akhaf darorain, diambil kerusakan yang lebih ri, ringan. Kadang-kadang kita tidak bisa memilih, dua-duanya kerusakan. Tapi orang cerdas pasti dia akan memilih yang lebih ri, ringan. Pilih A rusak, pilih B juga rusak. Tapi ini sama-sama rusak ini. Tapi bagaimana cara menimbangnya? Mesti dipilih salah satunya. Maka dipilihlah kerusakan yang lebih ringan. Makanya kalau kita amar ma'ruf nih mungkar harus diperhatikan tidak boleh apa menimbulkan kerusakan yang lebih lebih besar. Kemudian berikutnya adalah bekerja sama dengan berbagai pihak kalau berkaitan dengan permasalahan besar. Misalnya ada orang lagi pesta narkoba. Kalau antum sendiri yang mengingkarinya, Antum bisa bermasalah ah, gandeng pihak keamanan atau Pak RT atau siapa untuk menyelesaikannya. Artinya suatu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan sendiri, maka hendaknya kita menggandeng orang lain. Ya. Jangan jago memaksakan diri untuk ya gaya-gayaan untuk mengingkari nanti antum mendapat bahaya. Jangan eh, beda kan antara berani dengan nekat ya. <laughs> kalau berani itu ada pertimbangannya, kalau nekat itu tanpa pertimbangan itu bedanya. Jadi kadang kita memang perlu bantuan orang lain untuk mencegah kemungkaran. Kemudian yang terakhir yaitu faedah-faedah dari hadis ini. Yang pertama hadis ini mendidik seluruh kaum muslimin untuk bertanggung jawab ya. Untuk bertanggung jawab dan memperhatikan urusan orang lain yang berkaitan dengan apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi jangan dibilang ini urusanku, urusan masing-masing. Enggak, -masing. kalau itu berkaitan dengan hak Allah, atau hak orang lain yang dilanggar itu tidak bisa dibilang ini urusanku. Kalau ada hak orang yang dilanggar, maka di situ kita wajib untuk memperhatikannya. Tapi kalau selama tidak ada hak orang yang dilanggar, ya jangan juga ikut campur. Jangan terlalu ikut campur privasinya orang. Selama tidak ada apa hak yang dilanggar, hak Allah maupun hak orang lain. Kemudian yang kedua, yaitu Amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib bagi semuanya. Ya. Tapi diikat dengan kemampuan karena Allah tidak membebani orang di luar kemampuannya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu tanpa terkecuali ya. Artinya bagi yang mukallaf tentunya, anak kecil tentu tidak. Yang bagi mukallaf uh, tapi diikat dengan sesuai dengan kadar kemampuan. Kemudian berikutnya ya Hadis ini mendidik masyarakat untuk uh, mengatasi kesalahan yang mereka lihat, ya, yeah. uh, mengatasi atau menyelesaikan kemungkaran yang mereka lihat dengan cara yang baik, bukan dengan mendiaminya, tapi harus dengan mencegahnya. Yeah. Kemudian, kaidah berikutnya adalah. Hadis ini juga menunjukkan bahwa kadang-kadang kemungkaran itu juga terjadi di masyarakat Islam ya. Jangan dibilang Islam masyarakat Islam itu masyarakat yang suci dari dosa. Selalu orang bilang bilang itu eh, Saudi juga banyak pencurinya, banyak pezina. Iya, Saudi manusia juga. Bahkan kita katakan ya di Saudi itu walaupun banyak kekurangannya tapi Negara yang luar biasa yang Allah berkahi, tapi bukan itu yang kita maksud. Yang kita ingin bicarakan adalah di dalam masyarakat Islam secara umum, itu kadang juga terdapat kemungkaran, dan ada solusinya langsung, yaitu bagaimana cara menyikapinya, yaitu dengan segera mengingkarinya, tidak mendiamkannya. Kemudian, dan ada faedah yang sangat bagus bahwa di antara kekhususan Ahlul Madinah. ...ahli Madinah, penduduk Madinah, itu mereka itu sangat gemar beramar ma'ruf naik mungkar. Bahkan perkara-perkara yang sampai masalah khilafiah sekalipun, sehingga terjadi diskusi kadang. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak mendiamkan orang di atas kemungkaran. Dan itu bertolak belakang dengan tradisi sebagai masyarakat. Yang memang mereka punya kebiasaan seperti itu. Kalau lihat orang berbahasa itu urusannya biarkan saja. Bahkan mungkin di sebagian negara Eropa, kalau ada orang membuat perbuatan asusila di depan umum dan kita tegur, maka kita yang bisa dipenjara. Dengan alasan apa? Ham, hak asasi manusia. Nah ini luar biasa ajaran Islam. Jadi disitulah perbedaannya ya. Kemudian yang berikutnya adalah jika eh, uh, apa namanya dia tidak mampu amar ma'ruf nahi mungkar dengan dirinya sendiri maka dia mencari bantuan dengan orang lain itu pun kita sudah bahas tadi baik baik kemudian yang terakhir barangkali ini juga bantahan terhadap kelompok murjiah tahu kelompok murjiah akidah murjiah tahu Huh? Murji'ah itu meyakini bahwa Amalan itu bukan bagian dari iman Jadi kalau orang itu Kalau sudah percaya sama Allah sudah Tidak akan berkurang imannya tidak akan bertambah Jadi imannya Abu Bakar Dengan Abu Bakar As-Siddiq Dengan imannya orang yang paling pendosa di antara kita itu sama Bagi mereka iman itu tidak eh, Amalan itu tidak termasuk dalam kategori iman Itu jelas itu Eh, orang ekstrimnya Murja ada namanya uh, Murjiatul Fokha ini bantahan bahwa maksiat itu bisa mengurangi iman dan harus di diingkari jadi ini bantahan terhadap kelompok-kelompok yang kadang-kadang nyelenehnya itu kebablasan ya nyelenehnya itu tidak tanggung-tanggung tapi begitulah aja ibu al ilm kadang-kadang ada penyimpangan yang memang sifatnya yang uh, sifatnya yang sangat aneh tapi ada saja orang yang terjatuh kepadanya. Baik, barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Tapi sayang ini parfum masih tersisa empat. Mau diapakan ini kita kira ini. Dan waktu juga sudah habis. Tapi ada waktu lima menit lagi. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Dan silakan ambil parfumnya. Ini parfum untuk bertanya. Pas jam 8 kita selesai. Silakan kalau ada yang bertanya. Lagan. Nah. Ah. ah. Itu jelas. Eh. Mengingkari itu kelihatan langsung dengan perbuatannya. Ketika dia bilang ada perbuatan maksiat dia bilang saya duduk-duduk jadi -duduk dengan orang itu tapi hatiku mengingkari itu bohong itu ya bohong kalau dia hatinya memang mengingkari pasti dia akan ya melakukan tindakan kalau dia misalnya lihat di grup tersebut dipamerkan aurat dia masih di dalam grup itu itu namanya bukan mengingkari dia harus keluar wajib keluar kalau tidak ada tindakan dari admin grup misalnya maka dia wajib keluar itu tidak ada kebaikan pada grup tersebut Silahkan silakan masya allah berdoa. silakan tentang apa? eh, Iya. eh, iya karena ber berbeda yang melihatnya kan, kan kemungkaran itu diingkari hanya bagi yang melihat banyak kemungkaran di dunia ini terjadi tapi apakah wajib kita ingkari semua? tidak, yang wajib kita ingkari yang kita, yang kita kita lihat. Saja. Nah, silakan silakan. oh, afan Silakan. Siapa lagi yang bertanya? Masih ada dua? Ini dilelang ini. Anda tuh tidak suka lihat eh, apa namanya hadiahnya masih uh, tersisa. Silakan kita kasih habis saja. Ya. Silakan bertanya. Bertanya apa saja? Masih ada dua. Masih ada tiga menit loh. Jangan lantum sepelekan waktu tiga menit. Banyak orang yang hidup, yang lahir, yang mati dalam waktu tiga menit ini nah silakan ya apakah orang yang mengucapkan selamat Natal langsung atau uh, ada yang memang betul-betul secara sehirnya ikut kalau diundang ke rumah yang merayakan dia ikut ke acaranya, apakah kita masih boleh sholat di belakangnya? Ayo. Dia mengucapkan Selamat Natal dengan keyakinan, itu yang mengucapkan Selamat Natal itu terbagi dua ya. Ada yang di atas kebodohan, ada yang di atas ilmu. Yang di atas kebodohan maksudnya adalah orang-orang awam pada umumnya itu dianggap sebagai bentuk, Uh, apalah semacam uh, bentuk uh, saling menghormati, saling toleransi dalam umat beragama itu dihukumi orang yang berdosa. Tapi kalau dia meyakini Yesus itu Tuhan, dalam arti itu Tuhan uh, apa namanya itu juga Tuhan. Artinya semua agama itu sama, artinya semua agama itu benar, ya cuma cara saya beribadahnya saja yang berbeda-beda itu tidak diragukan kekafirannya dan tidak boleh sholat di belakangnya. Paham tidak? Bisa dibedakan? Betapa banyak hari ini masyarakat mengucapkan selamat Natal, tapi mereka tidak meyakini Yesus itu Tuhan. Ya dong? Tapi karena ikut-ikutan saja bilang ya mumpung kita kan di Indonesia ini ya, banyak uh, agama, banyak keyakinan. Apalagi dia punya keluarga juga ada yang Nasrani. Dia ucapkan selamat datang sebagai bentuk uh, apa namanya menyambung keluarga menurut mereka. sini dosanya dari sisi mana? Dari sisi tidak adanya apa-apa pengingkaran berdosa dia. Tapi dia masih berkeyakinan Allah itu Tuhan dan Yesus itu bukan Tuhan. Hanya saja dia terjatuh kepada tidak berlepas diri. Tidak ada pengingkaran. Di situ letak dosanya mereka. Tapi kalau mereka sudah sampai pada derajat bahwa agama Kristen itu juga benar dan kita kasih selamat bahwa mereka itu mengakui semua apa agama itu benar, cuma cara yang beribadah atau cara beragama yang berbeda, maka tidak diragukan kekafirannya. Silakan. Terakhir. Sesatu menit. Tafadhal wa'ayyakum. Antum dikasih ini ambil yang kanan. nda apa-apa. Saya mau tanya uh, mengenai uh, apabila kita pu uh, punya teman non-muslim, sakit, bisakah kita mengucapkan semoga cepat sembuh? gitu? Itu yang pertama Ustaz. Kemudian kan kita rekan kerja kan ada non-muslim gitu kalau misalnya ada keluarganya meninggal gitu kan ini rekan kerja ini apa apakah kita tapi e, bisa e, datang e, ke sana tapi mungkin sebelum acara peribadatannya gitu. Itu yang kedua itu Ustaz. Baik, kita tidak dilarang untuk berbuat baik kepada non muslim ya. Bahkan itu bentuk dari keindahan ajaran agama Islam itu kita diperintahkan berbuat baik kepada mereka dan itu dicontohkan langsung oleh Nabi. Dicontohkan langsung oleh Nabi ketika ada seorang anak Yahudi yang sakarat dan Nabi datang menjenguknya. Itu bentuk kebaikan menjenguk seorang yang sakit. Itu bentuk ajaran Islam. Terus Nabi mengajaknya dan menggunakan kesempatan itu untuk mendakwainya. Untuk masuk ke dalam Islam dan kalau dia masuk dalam Islam dia dijanjikan dengan surga. Yang namanya tabi aja Yahudi, mereka memiliki ilmu atas Islam. Mereka tahu yang Islam itu benar. Sehingga ketika anak ini diajak masuk Islam, dia melihat ke bapaknya. Ya karena yang namanya anak pasti masih takut kepada bapaknya. Lalu kata bapaknya, Ati Abul Qasim, ikuti Abul Qasim yaitu Nabi. Akhirnya dia pun bersahadat. Setelah bersahadat, anak ini meninggal. Dan akhirnya Nabi pun gembira. Karena dia tutup hidupnya dengan syahadat itu bentuk keindahan Islam jadi kita tidak dilarang menjenguk mereka ketika sakit atau apa tadi yang pertama jadi mengucapkan semoga cepat sembuh ya, tidak dilarang bahkan itu bisa menyentuh mereka dan itu bagian dari keindahan dalam berdakwah kepada mereka kita kadang-kadang mungkin tidak menyebutkan ayat tidak menyebutkan hadis kepada mereka tapi dengan akhlak kita mereka bisa tersentuh oh ternyata beginilah ajaran Islam dan betapa banyak orang Islam eh afwan orang di luar Islam ya yang tidak mau masuk dalam Islam gara-gara melihat akhlaknya umat Islam betul tidak umat Islam banyak yang yang pendusta pembohong mereka takut eh ternyata Islam seperti ini bahkan ada pernah meruk ya seorang apa orang yang kena santet Anak ajak jinnya masuk uh, Islam dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Tidak mau dia. Tidak mau dia. Berapa kali anak ulang-ulang ayo bersyahadat. Tidak mau dia sama sekali. Kemudian anak tanya. Kenapa kamu tidak mau masuk Islam? Kalau kamu masuk Islam, kamu selamat dari neraka jahanam. Ayo masuk Islam. namanya. Dia bilang apa? Buat apa saya masuk Islam? Banyak jin, jin muslim. Tapi tidak menjalankan syariat Islam. Ternyata alam jin juga mirip juga dengan alam manusia. Buat apa saya masuk Islam katanya? Banyak juga orang muslim yang katanya muslim tapi tidak menjalankan syariat Islam. Itu pengakuan. Tapi hukum asal dari jin itu apa? Berbohong ya. Tapi kita bisa saja menjadikan itu korina. Itu sesuatu yang kita maklumi bahwa jin itu mirip dengan manusia dalam hal ini. Karena ya bukan berarti anak menanya-nanya jin semau-maunya. ya. Karena sodakoka wah hezub. Jin itu pembohong, hukum asalnya. Maka jangan lo juga orang rukyah itu tanya jin yang macam-macam ya, kayak wartawan wawancara jin, tidak boleh. Tapi ajak dia kepada Islam boleh, dakwai mereka. Jadi maksudnya bahwa itu hal yang diperbolehkan, malah yang sangat dianjurkan. Yang tidak diperbolehkan itu adalah berkaitan dengan perkara apa keyakinan, seperti dengan mengucapkan itu tadi selamat. Natal. Orang Kristen sendiri pun memaklumi itu. Kita tidak ada anggap intoleran kalau kita tidak mengucapkan Natalan. Justru sebagian orang-orang saja yang memperkeruh suasana ingin mengadu domba. Kalau tidak mengucapkan selamat Natal seolah-olah kita itu tidak toleransi. Itu sebenarnya sengaja dibuat oleh mereka seperti itu. Tapi orang Kristen sendiri pun banyak yang mengakui bahwa kalau kita tidak mengucapkan Natal itu hal yang wajar. Karena memang itu keyakinan yang berbeda. Mereka memaklumi itu. Orang Kristen saja tidak ribut. Kenapa Anda yang mengaku Islam ribut? Ini jadi masalah ini. Dipertanyakan keislamannya kisla, ini orang. Orang Islam itu keyakinannya kuliah ayyuhal kafirun sampai pada ayat lakum dinukum waliyadin. Sudah selesai. Kenapa kita menjalankan ini ayat lalu diributi sama mereka? Orang yang Kristen saja tidak pernah ribut, kita tidak mengucapkan Natal. Kenapa mereka yang ribut? Nah, ini jadi permasalahan tersendiri. Makanya apa namanya? Yang dilarang itu apa? Kalau sudah masuk dalam ranah akidah dan keyakinan, ada masalah muamalah, kita dianjurkan berbuat baik kepada mereka. Jazakumullah khair, barangkali itu yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.